Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Abdi Jumadi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan trik cara mengambil gambar produk di marketplace Shopee agar bisa kita pakai di toko Shopee kita. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, pertama-tama kita masuk dulu ke dalam akun Shopee kita. Kita buka dulu akun Shopee kita. Buka. Nah, tampilan Shopee kita misalnya seperti ini ya. Lalu kita ketikkan produk apa yang akan kita ambil gambarnya. Misalkan tas. Nah, setelah muncul gambar tas seperti ini, lalu kita gambarnya klik. Nah, setelah itu ini kan kalau kita klik kan nggak bisa langsung download save image begitu ya, seperti di dalam Chrome. Nah, lalu bagaimana caranya? Lalu kita klik inspect. Setelah klik inspect selesai, lalu ada URL background image URL HTTPS ini, lalu kita klik kanan, open in new tab. Setelah open in new tab, lalu kita klik kanan lagi, save image as. Nah, lalu kita namai misalkan tas FY Gallery. Oke, kita save di perangkat laptop kita. Oke, seperti itu aja ya, sangat mudah sekali dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, itu tadi trik cara mengambil gambar produk di Shopee dengan sangat mudah. Apabila teman-teman kebingungan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.